kita bersama dengan Chef Nik Muhammad Zaim Nik Yusof dan juga Puan Nabila Yasmin Muhammad Razid daripada Daun Pisang Guys. Okey. Okey. Okay. Kita nak tanya, kalau selalu orang jadikan pindang ni menu utama. Tapi mungkin anda berdua ada idea berbeza. Pindang ni dia menjadi macam pelengkap rasa kepada menu masakan yang ada, betul? Betul. Mm-hmm. Kalau macam dekat restoran kita, sup pindang ni kita buat kiranya macam untuk refreshment. Kalau kedai India rasa kan? Kalau kat Daun Pisang Guys kan dia makan lauk berat kan, macam bersantan. So ada sup pindang tu rasa bagi you rasa macam dia potong ni punya rasa muak santan tu. Kalau kita bercakap mengenai bahannya, sama seperti masakan pindang dan juga singai lain atau macam mana? Apa perbezaan untuk bahan-bahannya? Okay, kalau saya punya version dekat Daun Pisang Guys, dia ada air asam jawa. Setengah orang just letak asam jawa, asam keping. Dekat sini saya ada air asam jawa dengan daun kunyit. Okey. Ada perbezaan dari segi bahan-bahannya. Okey. Kalau kita lihat, singgang ni orang kata dia naik sekalilah rebus. Tapi kalau pindang ni, dia lebih kepada tumis. Tapi saya nak tanya, kalau kita tak nak tumis, kita nak gunakan minyak, boleh ke tak boleh? Jadi tak pindang? Dia jadi tapi dia punya rasa, aroma semua tak sama, tak sampai. Sebab bila kita tumis, dia keluarkan lagi dia punya aroma dia. Garing-garing itulah. Okey, tapi apa-apa yang paling best kali Syira ni, Syira, saya nak tunjuk ni. Silakan. Ini dia, Periuk Legend. Periuk Legend. Dia kalau masak dalam Periuk Legend ni, masak apa pun terus jadi sedap. Betul. Dia dah kemek-kemek sikit. Dia keluar TV lagi. Okey, baik. Kalau dekat restoran, tadi kata ini digunakan untuk refreshment. Betul. Mana dengan sambutan kalau tak usah? Sebab kita jual dalam set, so memang orang akan selalu request untuk itu. And untuk yang sup pindah ikan jenahak ni, boleh juga kalau customer datang nak request, saya nak sup pindah ikan jenahak, then chef akan buat upon request. Masak fresh dekat situ juga. Okey. Kita bercakap tentang menu pindang ni. Kalau kita cakap tentang menu masakan, kebiasaannya dia mesti kena ada guru dia. Kalau pindang ni, sedapnya makan dengan apa kalau kat rumah? Kalau saya, daging dendeng. Daging dendeng dia pedas. Yang ni lebih pada masam-masam. Pedas dan juga masam. Kalau kat rumah, menu pindang ni memang menu yang memang ada setiap minggu ke ataupun sesekala je? Saya berasal dari Johor. So lagi banyak makan kuah singgang. Masa saya kecil dulu. Johor singgang eh? Singgang. Dia macam yang rebus punya version tu kan? Singgang kan? Tapi ada letak kunyit ke tak ada? Letak. Kalau letak kunyit, pindang lah tu, Chef Ed? Ya, saya. Pindang. Rebus punya style. Kalau family saya pun macam tu, pindang tapi dia tak tumis. Dia naik sekali. Okey, Chef. Kalau kita bercakap mengenai resepi ini, ini adalah resepi olahan Chef sendiri ataupun ada dari turun-temurun ke? Tak ada. Kalau saya, dia pindang ni dia tak ada asal-usul. Ada yang belah utara, ada belah Johor. Lepas tu yang kita punya version ni, kita nak kelainan sikit. Tu saya cakap tadi, kita ada letak asam jawa. Lepas tu ada kacang bendi dengan tomato. Saya memang suka kalau masak singgang ataupun pindang ni, diletakkan dengan bendi dan juga timun. Timun biasa yang kita makan tu, diletakkan banyak-banyak. Kadang-kadang, saya minta mak saya tolong masakkan tak ikan pun. Memang letak bendi dengan... Serius, letak bendi dengan timun saja, saya akan makan dengan sambal belacan macam sup. Okey. Kalau kita lihat dari segi cita rasa individu ni semua berbeza-beza. Ada orang suka makan ikan besar, ada orang suka makan ikan kecil kan? Ada orang tak makan ikan langsung. Ada orang pandai potong ikan, siang ikan, macam-macamlah. Okey. Tapi ini kita kongsikan resepi menu ikan jenahak. Kalau kita kat kampung atau kat rumah mak kita, dia suka pakai ikan selar lah, ikan kembung lah dan sebagainya kan? Okey. Apa perbezaan ada tak dari segi rasanya kalau kita menggunakan ikan besar ni dengan ikan kecil tu? Ada. Macam ikan kembung, dia ada bau dia. Macam ikan jenahak ni saya pilih dia kurang bau. So, setengah orang dia tak boleh makan ikan kembung. Tapi dia boleh makan ikan jenahak. Saya suka ikan kembung. Saya panggil ni ikan T20. T20. Ikan mahal sikit. Tapi tu mungkin boleh kongsikan kepada kami juga social medianya. Kita ada Instagram, TikTok dan Facebook Daun Pisang Guys. Okey. Tadi chef kalau chef makan gunya daging dinding. Tapi kalau puan sendiri kalau makan dengan pindang ni apa gu yang kena ada lah? Saya sebagai pelengkap rasa. Nasi panas-panas dengan kuah singgang ikan dia dah cukup. Kita geng.
Letak sambal belacan dengan kicap sedap juga kan. Okey. Sambil kita pun lapar, anda penonton pun lapar. Okey, Syira, kita mungkin nak rasa. Okey, Syira, apa yang Syira boleh rasa? Saya boleh rasa ini. Tempoyak. Ini apa? Tempoyak. Tempoyak dan ya, tempoyak. Masak tempoyak ini kerang bakar sambal tumis. Okey, ini menu tempoyak. Bukan topik hari ini. Ini yang. Okey, topik hari ini. Okey. Dan topik hari ini, Fiza. Okey, saya kan? Okey. Kita kacau lah. Sedapnya. Rasa macam pedas. Bismillahirrahmanirrahim. Masak. Ya? Yeah. Minyak kan? Bismillahirrahmanirrahim. Dia sebab rasa kunyit tu kuat. Betul. And then dia bagi kita rasa lah kita macam juri-juri. Bagus kita. Kita rasa macam saya rasa dia refreshing. Betul. Dia refreshing sebab betul. Saya kan saya cakap tadi saya suka rasa kunyit tu sebab kunyit tu sejak belakangan ni lah. Saya suka sebab dia macam bila makan rasa macam automatik rasa segar. Sejak tak masuk tahun baru ke? Sejak masuk tahun baru. Kemudian saya rasa ini juga kita dah kongsikan tadi antara menu yang mungkin boleh dijadikan pilihan untuk mereka yang dalam pantang lah. Mungkin kita kena kurangkan minyak dia. Tapi dia sesuai untuk orang dalam pantang sebab ada kunyit, ada halia, ada lengkuas dan sebagainya. Betul ke? Betul. Okey.